Ah! Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Geng, Mas Gas dan Mbak Bro. Semoga kalian semua rezekinya lancar. Amin. Ini ada bocil-bocil yang lagi mainan pasir di pinggir pantai. Namanya Pantai Ngilir, yang berada di kawasan Industri Treboyo masuk pol ya Mas Geng, Mas Gas dan Mbak Bro. Ini namanya Pantai Ngilir, Semarang. Bagi teman-teman kalau mau ke Pantai Ngilir, biasanya hari Minggu ya, ramenya luar biasa. Tetapi sekarang cuman hanya dibolehkan di pantai saja ya, yang biasanya ke area proyektor sini sudah tidak dibolehkan karena area sudah disterilkan, kecuali karyawan tidak boleh masuk. Bagi pengunjung Pantai Ngilir cuman hanya di area situ aja, dan jangan lupa membawa pakaian basah dari rumah untuk berenang di Laut Ngilir. Ini ombaknya terlalu besar Mas Geng, Mas Gas dan Mbak Bro. Tetap berhati-hati dan jangan lupa berdoa. Ini ada bocil-bocil lagi mainan pasir di pinggir pantai. Mainan apa itu, Kak? Mainan pasir. Mainan pasir. Itu ada airnya buat apa itu? Buat tali. Buat tali. Enak enggak pantai bermain pasir di pinggir pantai ini? Enak. Gratis apa enggak main di pantai sini? Gratis. Oh, gratis. Enggak bayar. Enggak bayar. Irit ya berarti ya? Ini teman-teman mau diajak ke sini juga enggak? Mau. Oh, mau diajak. Enak enggak main di pasir di pinggir pantai Ngilir? Ombaknya gede ya ini ya? Berhati-hati. Oh iya. Seneng nggak main di pantai gratis ini? Seneng. Bocil-bocil lagi mainan pasir, Mas Geng, Mas Gas dan Mbak Bro. Bagi teman-teman semua kalau mau kesini hari Minggu saja ya, biasanya rame banget di Pantai Ngilir ini, tepatnya di Semarang, kawasan Industri Treboyo, masuk pol saja terus. Ini depan kami sudah Pantai Ngilir. Airnya coklat, Mas Geng, Mas Gas dan Mbak Bro. Kalau di sebelah sana itu biru airnya. Yang sebelah sini coklat, yang sebelah sana airnya sudah biru.
Tapi tetap berhati-hati ya kalau mau berenang di Pantai Ngilir ini, soalnya ombaknya terlalu besar dan anginnya juga besar. Jadi lihat-lihat sikon dulu ya Mas Geng, Mas Guys dan Mbak Bro. Kalau ombaknya besar tidak berani berenang, lebih baik cuman hanya berdiam saja di sini nonton ombak bersuara. Pantai Ngilir ini gratis semua ya, tidak ada tiket masuk, tidak ada parkir, semua gratis. Bagi teman-teman kalau mau kesini bisa membawa pakaian dari rumah dan membawa bekal buat ngisi perut. Ini bocil-bocil lagi asik bermain pasir di tepi Pantai Ngilir. Ini biasanya kalau dibiarkan berjam-jam Mas Geng, Mas Bro dan Mbak Guys. Soalnya dia senang bermain pasir di Pantai Ngilir ini yang gratis tanpa mengeluarkan uang. Pop es, guys. Oh, pop es itu. Pop es. Pop es. Mbak Bro, buat anaknya mau bermain di pasir bisa ke sini, silahkan. Bisa berkunjung di Pantai Ngilir. Pop es, ini pop es ya. Mana pop esnya, liatin. Pop es. Oh iya, pop es. Itu masnya mainan apa itu? Pop es. Mbak Bro, Mas Guys, Mas Geng. Dijamin betah main di pantai sini Mas Geng, Mbak Bro, Mas Guys. Di Pantai Ngilir ini juga kelihatan view-view yang bagus. Di sana Pelabuhan Tanjung Mas, di depan situ ada kapal tongkang, juga ada kapal. Banyak banget, view-nya bagus sekali di sini. Oh ya, sekali lagi jangan lupa bantu subscribe di bawah ini ya, Mas Geng, Mas Guys dan Mbak Bro. Terima kasih. Popesnya jadi lagi tuh. Lagi. Oh ya. Mantap dah. Mantap guys. Harganya 500.000. Wah, harganya mahal banget, 500.000. Murah 500.000. Ini pasirnya seperti ini. Kalau Mbak Bro mau melihat ini pasirnya. Lumayan bagus pantai pasirnya ini. Ini kenapa kok banyak berserakan sampah di sini? Sampah banyak. Kenapa berserakan sampahnya? Karena Pantai Ngilir ini belum dikelola sama pemerintah, Mas Guys, Mas Geng dan Mbak Bro. Jadi wajar aja sampahnya banyak karena belum dikelola. Kalau Mas Guys, Mbak Bro, Mas Geng kalau mau ke sini nanti tolong sampahnya dibuang, disendirikan ya, dibungkus plastik sendiri nanti dibuang sendiri biar tidak kotor seperti ini. Ini kalau kotor ini alami ya, ini dari ombak, ini dari ombak airnya mendarat ke sini karena banyak sampah di sini belum dikelola lautnya, soalnya masih digunakan buat proyek tol Semarang menuju Demak, tanggul tolnya laut. Mas Geng, Mas Guys dan Mbak Bro, luar biasa. Nanti tanggul tolnya, tanggul tol lautnya itu di depan sini ya, situ. Untuk menuju ke Alteri Jalan Yosudarso Semarang, pelabuhan. Ini misal sudah dikelola, mungkin bagus banget.
nyaingi pantai di Jogja. Indrayanti. Karena ini belum ada pandangan untuk dikelola. Jadi wajar ya sampah berserakan di mana-mana. Tapi bagi bocil-bocil ini lebih asik main di pantai Ngilir ini karena gratis semua, tidak ada bayar satu pun. Oke mas guys, mas geng dan mbak bro, cukup sekian ya dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini. Kak, jangan lupa apa? Oh iya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.